Pernah penasaran nggak bagaimana di Resident Evil itu para antagonis itu sepertinya bisa dengan cepat menciptakan berbagai macam monster dan bioweapon, khususnya kayak Tyrant aja contohnya. Padahal kan salah satu fokus utama dari series ini juga menyatakan ya bahwa hanya sebagian kecil manusia dengan kecocokan genetis saja yang dapat bermutasi atau berasimilasi dengan sempurna sesuai keinginan pembuatnya, makanya bisa jadi Tyrant atau bisa jadi monster yang memang diinginkan oleh pembuatnya. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan soal manusia macam apa sih sebenarnya yang dipilih untuk menjadi bioweapon. Nah, jawabannya ada pada teknik cloning. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke penjelasannya sekarang. Cloning ya, jadi kita ambil contoh dulu dari rentetan produk milik Umbrella ya, biar gampang untuk trackingnya. Pada dasarnya, semua bioweapon sempurna yang pernah diciptakan oleh Umbrella itu adalah hasil dari klon yang berasal dari satu sumber yang memang dianggap sudah sempurna. Nah, sumber ini kemudian bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, entah sebagai template untuk pembuatan bioweapon baru atau difungsikan untuk menciptakan bioweapon yang sudah memasuki status produksi massal. Nah, hal ini bahkan berlaku untuk bioweapon sekelas Tyrant. Jadi di sini gue akan mengambil contoh yang paling gampang aja, yaitu Tyrant di sini, dan juga karena masih banyak orang yang bingung dengan asal-usul dari project Tyrant di sini. Nah, jadi semua Tyrant yang kita lihat di series Resident Evil sejauh ini tuh adalah clone dari Tyrant T002 yang kita lihat pada Resident Evil 1 beserta versi remake-nya. Nah, jadi ketika Umbrella menganggap T002 itu sebagai prototype Tyrant yang sempurna, mereka kemudian melakukan clone embrio dari makhluk ini dan menggunakan si embrio ini untuk mengembangkan Tyrant versi selanjutnya. Makhluk pertama yang berhasil mereka ciptakan dengan metode cloning ini adalah Tyrant T103. Nah, proses cloning ini kemudian terulang kembali, yaitu Umbrella akan melakukan clone terhadap Tyrant T103 yang sudah sempurna untuk memperbanyak jumlahnya. Nah, T00 aka Mr. X yang kita lihat pada Resident Evil 2 dan juga versi remake-nya itu adalah hasil dari proses cloning ini. Dimana si Mr. X itu hanyalah satu dari sekian banyak T103 yang sudah berhasil diklon oleh Umbrella. T-103 juga merupakan Tyrant pertama yang dilabel sebagai model produksi massal karena tingkat kekuatan dan kepintarannya yang sudah sangat memenuhi standar Umbrella sebagai bioweapon siap pakai dan juga siap jual. Nah, hal yang sama juga terjadi pada Nemesis. Ketika Umbrella sudah menciptakan sejumlah Tyrant T-103, Umbrella Eropa selaku penanggung jawab dari Project Nemesis itu hanya cukup meminta sejumlah spesimen T-103 untuk dikirimkan kepada mereka. Nah, setelah itu, baru mereka bisa melanjutkan eksperimen dengan menyuntikkan spesimen yang sudah mereka miliki tersebut, yang sudah mereka dapatkan dari Umbrella yang pusat, dengan parasit Nemesis Alpha untuk menciptakan Tyrant Nemesis T-Type yang kita lihat di Resident Evil 3. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan asal-usul manusia dari Mr. X dan juga Nemesis ya, kedua makhluk ini tuh hanyalah klon dari klon dari klon yang kemudian dikostumisasi sesuai kebutuhan saat itu. Nah, setidaknya beginilah cerita pada timeline utama game ya, baik yang original maupun remake, ceritanya seperti itu. Nah, tentu saja kontinuitas lain juga bisa memiliki sejarah yang berbeda, tapi tidak bisa disamakan dengan versi gamenya. Sebagai contoh nih, kan kalau di film live action yang Resident Evil Apocalypse, Nemesis itu adalah si Matt ya, Matt Edison yang sudah bermutasi dari film sebelumnya. Kemudian ada juga sebuah komik adaptasi Resident Evil 3 yang Last Escape ya, yang menggambarkan Nemesis itu dulunya adalah seorang atlet tinju yang menjadi bahan eksperimen Umbrella. Nah, sekali lagi semua cerita ini sah-sah aja, tapi tolong jangan disamakan dengan versi gamenya, karena sejarah pada versi game dan sejarah pada kedua media yang lain sebelumnya itu sudah berbeda universe, jadi tidak bisa disamakan. Nah, tapi pengecualian ya untuk rumor mengenai Nemesis itu katanya adalah si Billy dari Resident Evil Zero. Ini rumor yang memang, ini bukan rumor sih, ini lebih ke misinformasi kalau menurut gue ya. Dan ini juga berasal dari channel YouTube Single Player Nacho yang bersifat sangat spekulatif. Dan ini bukan fakta ya, ini benar-benar adalah spekulasi pure dari si YouTubernya, yaitu si Single Player Nacho.
Nah, lanjut ke masalah cloning-cloningan di sini. Jadi produk bioweapon Umbrella lain yang sukses dan mengalami proses cloning yang serupa itu adalah Hunter, Licker, dan juga Cerberus, si anjing itu ya. Nah, maka dari itu cukup menjelaskan juga mengapa setelah bertahun-tahun lamanya, makhluk-makhluk ini tuh secara dasar tidak memiliki perubahan yang drastis, tapi punya variasi dan modifikasi yang begitu beragam. Dan ketika Umbrella kemudian menuju kebangkrutan, kan banyak juga dari sumber daya mereka yang dia jual di pasar gelap, yang Umbrella jual ke pasar gelap. Mulai dari bioweapon, kemudian data-data, kemudian metode, dan how to-nya bagaimana mereka bisa menciptakan bioweapon. Nah, belum lagi ada juga Albert Wesker kan, yang juga berhasil mencuri semua data penting dan sumber daya milik Umbrella. Sehingga ini memastikan metode cloning dan modifikasi ini tuh terus bertahan bahkan jauh ketika Umbrella sudah lama runtuh. Nah, tetapi tetap ada pertanyaan lain. Bagaimana awalnya Umbrella itu bisa mendapatkan manusia paling awal yang bisa beradaptasi dengan T-Virus? Atau bisa kita katakan sebagai sumbernya lah gitu. Gimana sih mereka akhirnya bisa mendapatkan manusia sumbernya yang akhirnya bisa bermutasi menjadi bioweapon yang memang mereka inginkan? Apakah itu berarti Umbrella itu awalnya hanya hoki semata? Mereka nemu manusia yang cocok dan oh, kita hoki nih, bisa bikin gitu kan? Ya, kasarnya sih bisa dikatakan seperti itu. Tapi memang ada proses lainnya. Maka dari itu setidaknya untuk Project Tyrant aja ya, Umbrella itu membutuhkan waktu 10 tahun lamanya hingga mereka berhasil menciptakan Tyrant pertamanya mereka. Ini gue akan mengambil contoh Project Tyrant lagi ya sebagai contoh yang memang paling gampang untuk gue jelaskan. Jadi pada tahun 1988 ketika mereka pertama memulai Project Tyrant, Umbrella itu berkesimpulan bahwa ada sebuah gen khusus yang terkait dengan kepintaran yang akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu bisa bermutasi ketika mereka terinfeksi dengan T-Virus. Nah, dikatakan hanya sejumlah kecil manusia saja yang memiliki gen khusus ini. Dengan perbandingannya itu adalah 1 berbanding 10 juta. Dan dengan eksperimen lebih lanjut, mereka yang punya gen ini akan memiliki potensi untuk bermutasi menjadi Tyrant. Sisanya, yang mana adalah sebagian besar dari umat manusia yang tidak memiliki gen khusus ini, hanya akan berubah menjadi zombie ketika mereka terinfeksi oleh T-Virus. Pada saat itu, Umbrella masih menggunakan T-Virus jenis Beta yang sudah sukses dipakai dalam pembuatan bioweapon Hunter dan juga Cerberus. Nah, pada 10 tahun ke depan, Umbrella mencoba untuk mengembangkan T-Virus baru yang dapat menambah peluang terciptanya Tyrant. Jadi, meminimalisir 1 banding 10 juta itulah yang sebelumnya ya. Nah, hasilnya adalah T-Virus versi Epsilon yang kita lihat di Resident Evil 1 yang versi remake ya, yang selesai pada awal tahun 1998. Nah, tapi bahkan dengan Epsilon sekalipun, Umbrella tetap harus menggunakan banyak sekali manusia sebagai bahan percobaan Tyrant. Manusia percobaan mereka tuh banyak banget ya, mulai dari narapidana biasa yang mereka dapatkan melalui jalur belakang, hingga sebagian dari klon karakter Sergei Vladimir yang ada di Resident Evil Umbrella Chronicles, yang bahkan dia pun juga dikatakan memiliki gen yang lebih superior, dan klon dari si Sergei ini akhirnya digunakan untuk eksperimen Project Tyrant. Nah, namun akhirnya pada tahun yang sama, mereka berhasil menciptakan 3 prototype, yaitu T-001 yang kita lihat di Resident Evil Zero, kemudian T-002 yang tadi ada di Resident Evil 1 remake dan juga yang original dan juga merupakan template dari Tyrant-Tyrant yang kedepannya. Dan kemudian ada T-011 yang akhirnya dimodifikasi menjadi Talos yang juga ada di Resident Evil Umbrella Chronicles. Jadi hanya ketiga Tyrant tadilah, ketiga Tyrant awal inilah yang murni diciptakan dan berasal dari manusia dan bukan hasil kloningan-kloningan semata. Nah, tidak diketahui ya apakah grup seperti Los Illuminados atau The Connections itu juga menggunakan metode cloning ini dalam pembuatan bioweapon mereka. Mengingat organisme yang menjadi andalan dari masing-masing grup ini kan sudah jauh berbeda ya dengan T-Virus, yang satu parasit, yang satu jamur. Dan tentu memiliki kebutuhan yang cukup berbeda. Nah, tapi Umbrella sendiri menganggap bahwa cloning itu merupakan salah satu metode yang paling efektif dari segi biaya dalam menciptakan bioweapon mereka. Karena mereka tidak harus lagi mengkhawatirkan soal apakah orangnya bakal cocok atau enggak. Mereka cukup khawatir tentang variasi apa nih atau modifikasi apa nih yang nantinya akan mereka ciptakan untuk bioweapon barunya mereka. Nah, jika biaya merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan, maka tidak sulit juga untuk membayangkan cloning itu juga sudah digunakan oleh organisasi lain dan juga cukup menjelaskan mengapa akan selalu mudah untuk menciptakan bioweapon baru di masa depan, entah itu T-Virus atau virus-virus dan organisme manapun.
Nah itulah tadi penjelasan tentang cloning yang ada di dunia Resident Evil, at least di versi gamenya ya. Sekali lagi ini untuk penjelasan versi game dan bukan untuk sejarah yang ada di film live action ataupun yang ada di komik. Ya, makanya di sini mungkin buat yang masih nganggap Nemesis itu adalah seorang petinju, tidak salah, tapi itu adalah sejarah di komik ya, dan tidak nyambung dengan apa yang diceritakan di game. Sudah beda universe, beda cerita, dan tentunya sudah beda sejarah. Jadi langsung aja kalian pada komentar menurut kalian tentang proses cloning yang ada di Resident Evil ini, dan mungkin sertain juga teori kalian tentang makhluk apa lagi yang merupakan hasil cloning, khususnya yang bukan berasal dari T-Virus, entah itu Las Plagas atau mungkin Mold ya, yang mana dua organisme ini memang yang paling jauh berbeda dari virus-virusan yang biasanya ada di Resident Evil. Nah, jadi segitu untuk video kali ini. Gue Wapakil Trick signing off, dan thank you banget semuanya. Bye-bye.